Assalamualaikum gengku, salam bertemu lagi di dalam channel Cai Hobi. Halo. Ya, sebelum itu saya akan terangkan sedikit berkenaan broken gigan yang telah di upgrade dan kita akan membuat pemasangan upgrade ya. Ya, ini adalah basic upgrade. Oke, sebelum itu mari kita berselawat ke atas Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah melindungi Rasulullah ya Allah. Oke. Nanti kita akan tengok macam mana cara apa basic tune ini. Oke, assalamualaikum guys. Hari ini kita akan review berkenaan pemasangan basic tune itu Tamiya Mini 4WD. Oke, ini adalah part-part basic tune ya. Yaitu ini adalah karbon depan warna putih, yang ini karbon belakang. Oke, dan juga ini adalah pemasangan di bagian hadapan. Oke, ini adalah roller bersaiz 12 mm dan juga 13 mm. Oke, yang berwarna gold lah. Nah, manakala ini adalah part untuk bagian belakang. Ya, part bagian belakang ini roller dia bersaiz 19 mm. Oke. Jadi sekarang kita akan membuat pemasangan pada broken gigan ya. Broken gigan yang telah kita review hari itu dan juga pemasangan telah dibuat kepada anak saya. Oke, kita akan memasang kesemuan set basic ini kepada broken gigan. Oke, stay tune guys. Thank you.
Oke, setelah siap pemasangan apa nih karbon dan juga roller. Oke, kita akan pasang pada kereta atas ini, ini adalah depan, manakala ini adalah roller belakang. Oke, yang ini pula roller depan nih, bagian depan nih saya memasang 13 mm di atas. Yang ini 12. Nah, karena terpulang kepada Anda mana yang lebih bagus, tapi bagi saya gravity yang di atas nih lebih stabil. Nah, jika dipasang pada kendaraan lah. Ya, jika dia berada di bawah dia kurang stabil. Kalau dia di atas dia lebih stabil. Oke. Okay? Oke, sekarang saya akan memasang pada broken gigan ini. Oke. Yummy. Wrong yourself.
Oke, kini kita siap pemasangan basic unit kepada broken D-gun-G ini. Oke, ini baru pada yang benar. Oke, semoga video ini membantu Anda untuk membuat basic tune. Oke, itu saja daripada saya. Oke, assalamualaikum. Awesome.